Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Usnaini Brev. Kali ini Usnaini Brev mau ngevlog, video vlog tentang penampakan di hutan bambu. Lagi-lagi Mbah Madi ngajak saya untuk syuting di hutan bambu ini namanya, guys. Katanya hutan bambu sangat angker, serem, dan banyak penampakan di sini. Mari kita telusuri, guys, hutan bambu ini. Apa benar katanya Mbah Madi itu banyak penampakan-penampakan pocong, hantu, gentayangan lah semacamnya seperti itu. Mari kita berangkat, ini guys. Mbah Madi sedang menunggu saya di depan saya ini, guys. Mari kita sambut Mbah Madi, guys. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Mas Upi. Ya, gimana Mbah kabarnya? Sehat? Sehat, Mas Upi. Nah, sekarang kita mau kemana Mbah namanya, Mbah? Ke hutan bambu. Hutan bambu, Mbah. Iya. Itu memang bener angker, Mbah, di situ, Mbah. Angker sekali, Mas Ubi. Waduh, wah ini, guys, ini tantangan bagi kita, guys, ya. Mari kita menuju ke hutan bambu yang katanya Mbah Madi tadi. Mari, Mbah, berangkat, Mbah. Ayo, mari. Mari kita ikuti Mbah Madi, guys. Pelan-pelan, Mbah Madi. Kalau cepat-cepat jalannya saya capek, Mbah Madi. Pelan-pelan saja, Mbah. Ini masih jauh ini, Mbah. Masih cukup lumayan, Mas. Mbah, berhenti dulu, Mbah. Berhenti dulu, Mbah. Iya, iya. Itu apa di depan itu, Mbah? Enggak ada, Mbah. Mbah, itu apa itu, Mbah? Berhenti dulu, Mbah. Mbah. Iya, iya, iya. Mbah, apa itu, Mbah? Pocong. Pocongan? Iya, pocongan. Gimana, Mbah, caranya, Mbah? Ya, nanti dia jalan sendiri, Mbah. Oh, itu. Iya, Mbah, berjalan, Mbah. Iya, aduh. Mbah. Mbah, wih, serem ya, Mbah, yang tadi, Mbah. Iya, kalau jam 12 sampai jam 1, ya gini nih, udah. Itu ada namanya apa? Kan? Pocong apa gimana itu? Pocong. Pocongan. Pocongan itu, Mbak. Begitu. Iya. Itu memang sering ada di sini ini. Sering ada. Di hutan bambu ini. Hutan bambu. Iya, bener ini banyak bambu di sini, Mbak, iya, ya. Memang hutan bambu di sini, ya. Iya. Ayo coba jalan lagi, Mbak. Ayo, mari. Pelan-pelan aja, Mbak, jalannya, Mbak. Memang serem ya daerah sini ini. Thank you.
Mbah, Mbah. Iya, ya. Itu apa itu, Mbah? Sunter bolong, Mas Ube. Mana, Mbah? Itu sunter bolong. Iya, sunter bolong. Sebentar, Mas Ube. Saya kasih mantra biar diam, ya. Biar ya. Tidak lari itu. Iya, bisa, Mbah. Sudah, Mas Ube. Itu enggak lari itu, Mbah. Enggak lari, udah. Nanti itu bicaranya anu, Mas Ube, lewat kebatinan. Saya tahu. Ya. Oh gitu. Iya. Enggak, tapi saya takut, Mbah, kalau ke situ, Mbah. Enggak apa-apa kalau saya sama saya, Mas Ube. Beneran, Mbah? Iya. Iya, ayo, ayo. Ayo, Mbah. Wah, ini guys, tantangan ini, guys. Mbah Madi minta mendekat ke makhluk ini, guys. Makhluk apa ini, guys? Guys. Iya. Sudah, Mbah? Sudah. Sudah di sini aja, Mbah? Iya, jangan dekat. Katanya Mbah mau ngomong. Iya. Mau ngomong apa sama Mbah? Sebentar, Mas Ube. Dia kebatinannya sebenarnya mau pergi, tapi masih saya tanyain dulu, Mas Ube. Iya, Mbah. Iya. Terus hilangnya berapa menit lagi, Mbah? Cuma paling 1 menit kurang paling, ya. Bisa hilang ini, Mbah? Bisa hilang. Oh iya ya, Mbah, mulai-mulai hilang, Mbah. Oh iya, itu pelan-pelan hilangnya ya, Mbah? Iya. Oh begitu, Mbah. Iya. Gimana anu sundel bolong tadi, Mbah? Penjelasannya, Mbah? Ya, penjelasannya gini, Mas Ube. Dulu itu manusia termasuk seraka, Mas Ube. Iya. Hawa nafsunya terlalu besar sekali. Sundel bolongnya itu. Sundel bolong itu. Jadinya gentayangan begitu ya, Mbah? Jadi akhirnya gentayangan. Itu sudah lama di sini, Mbah? Lama sekali, Mas Ube. Mungkin Mbah Madi belum ada, sudah ada itu. Sudah ada di sini. Gitu, Mbah. Iya. Iya. Terus kita jalan lagi nih, Mbah. Jalan lagi, Mas Ube. Iya. Ya, ayo, Mbah, kalau iya. Begitu, Mbah. Ayo, Mbah. Iya, mari. Coba kita telusuri lagi, guys. Sundel bolong sudah, guys. Coba sebentar lagi ada apa lagi nih, guys. Kira-kira, guys. Menakutkan sekali, guys. Hutan belantara. Ini terus kemana ini, Mbah? Ini menuju hari mau jadi-jadian, Mas Ubi. Hari mau jadi-jadian, Mbah? Iya, biasanya ada di sini. Oh iya, kalau iya. Kalau jam-jam satu begini, Mas Ubi. Ya coba, Mbah. Ayo, Mbah. Jalan, Mbah. Ayo, mari. Pelan-pelan aja, Mbah. Iya, iya. Terus kira-kira hari maunya nggak menerkam, Mbah, sama kita, Mbah? Nggak, Mas Ubi, nggak. Oh, cuma anu diam gitu aja? Iya. Oh iya, iya. Ayo, Mbah. Jalan, Mbah. Gimana, Mbah? Ya, kalau Mas Ubi jahil, ya bisa menerkam, Mas Ubi. Oh, jadi kayak harimau beneran gitu, Mbah? Iya, Mas Ubi. Iya. Ya, ayo jalan, Mbah. Ayo, ayo, Mas. Pelan-pelan, Mbah. Guys, kalau kita jahil, usil sama makhluk begituan, ya bisa menyelakain kita sendiri, guys. Jadi kita harus hati-hati, tidak boleh menyakiti makhluk lain, ya, guys. Termasuk makhluk astral itu. Ya. Itu, Mas apa, Ubi. Mbah? Apa, Mbah? Itu, apa, Mas Ubi, harimau jadi-jadian, Mas mana, Ubi. Mbah? Iya. Mana? Itu. Bentar, Mbah. Iya. Itu Mbah. Kalau mau jadi, Mas Ubi, bajunya dilepas semua. Iya. Nanti itu tujuannya ke Gunung Raung. Iya, Mbah. Iya. Kayak manusia, Mbah. Iya, manusia.
jadi harimau jadi-jadian seperti itu? Seperti Mbak. Itu. Coba Mbak saya dekatkan dulu Mbak. Iya. Bentar, Mbak. Iya Mbak, kayak manusia Mbak. Iya. Tapi menakutkan Mbak. Iya Mas Ubi. Itu nggak bisa diajak komunikasi Mbak? Nggak bisa diajak komunikasi Mas Ubi. Nggak bisa Mbak. Kalau sudah lepas bajunya semua Mas Ubi. Oh hilang sendiri Mbak? Hilang Mbak? Iya. Hilang sendiri Mbak itu hilang Mbak? Iya Mbak hilang Mbak? Iya hilang Mbak. Jadi hilang. Sudah selesai nih Mbak ya? Sudah selesai Mas Ubi. Penelusurannya sampai di sini Mbak? Sampai di sini dulu Mas Ubi. Oh iya ya lain kali bisa ditelusuri lagi kan Mbak ya? Dilanjutkan lagi Mas Ubi. Oh iya iya Mbak. Ya makasih banyak Mbak Madi ya. Sama-sama. Atas kerjasamanya. Ya guys, cukup di sini dulu guys. Penelusuran kami guys, menelusuri hutan bambu katanya Mbah Madi hutan bambu guys. Sampai di situ dulu penelusuran kami. Semoga teman-teman di sana terhibur dengan vlog video horor kami. Jangan lupa di-subscribe ya guys, di-like, komen yang positif ya guys. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.